Oi trader, 2023 kau tak guna lagi ke teknik konsisten ni? Nah, cara mudah untuk dapat 50 pips dalam sehari. Terkenal dengan kotak-kotak Picasso. Ya, Monza dah banyak ajar student Monza and ramai yang dah berjaya dengan kotak Picasso. Sebab apa? Sebab simple je teknik ni. Apa yang korang kena cari adalah hanya dekat line chart. Adakah zone itu big movement ataupun tidak? Simple. SOP dia hanya mencari satu breakout big movement yang berbentuk macam ni dan yang berbentuk macam ni. Korang carilah dua bentuk ni dalam market yang besar, naik turun, naik turun, naik turun hari-hari. Itu je kerja korang. Faham tak? Contoh, korang tengok kat sini pun dah boleh nampak, okay, apa yang Monza buat. Kotak Picasso ni dia ada dua, satu kawasan resistance, satu kawasan support, berdasarkan kita punya big movement buy ataupun big movement sell. Bentuk dia macam ni, satu kawasan kotak atas, satu kawasan kotak bawah. Contoh, let's say kita ambil kat sini. Nampak sini, satu breakout dan satu zone big movement kotak Picasso. So apa yang korang kena buat adalah marking kawasan support dan marking kawasan resistance untuk korang monitor bila mana dia pull back, just entry when dia datang. Okay, so itu contoh yang pertama kotak Picasso. Korang buatlah kotak tu dalam market. Contoh yang kedua, korang boleh nampak dekat pesan sini, big movement, saya tak buy pula. Dia respect first level lagi bila mana dia buat breakout. So ini contoh yang kedua untuk kotak Picasso, saya tak buy pula. Dia respect first zone lagi. Ha, ni first zone, ni pun first zone. Jom kita cari yang mana pula yang respect second zone, macam yang Moza kata. Contoh yang kedua, untuk dia datang zone yang kedua pula, kat sini, apa yang korang nampak? Satu bentuk V. Sesetengah orang tak pandang lah bentuk ni, dia kata dia ni bukan big movement. Bukan. Korang tengok betul-betul, bila mana dia break out at least satu resistance, itulah big movement Monza. So bila mana kita dah ada satu zone atas dan satu zone bawah, monitor bila mana dia datang. When price datang and teluk zone kita, entry macam biasa. So ini adalah contoh second zone yang dia datang. Okay, ini untuk saya tak buy, saya tak sell yang mana pula. Okay, so jom kita cari sama-sama, ada ke tak ada saya tak sell punya second zone. Apa yang korang nampak kat sini adalah breakout sell macam kita punya SOP. At least satu level of support breakout. So tanda first zone dan tanda second zone kita. Bila mana dia datang second zone, confirm dia junam. So second zone untuk saya tak sell pun inilah contoh. Tenang je, kotak Picasso ni korang kena just cari SOP yang pertama. Cari big movement untuk buy macam ni, and second saya tak sell punya big movement macam ni. Simple je, right? So korang perhatikan dalam market ada ke tak ada setup ni. Ada, korang boleh entry macam biasa. Kalau tak ada, korang tak payah entry. Right, fokus on kotak Picasso, iaitu korang just standard first zone dan second zone. Okay, untuk korang monitor bila mana dia pull back, kisah first zone lebih orang kata risk sikit untuk korang entry, lebih better untuk menunggu second zone yang lebih low risk. Okay, second zone yang lebih low. First zone nak entry tak ada masalah, boleh je. At least korang boleh entry dengan halfkan margin korang ataupun halfkan lot sizes korang daripada lot asal. Yang dah berjaya dengan kotak Picasso, korang komen sejarah profit korang dengan teknik kotak Picasso kita. Korang nak lagi FI Education by Monza? Kita jumpa dalam University of Trade. Tekan ni dekat bio, Monza akan guide korang and ajar korang cara trading yang betul.